Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke, selalu. Ya. Wah, terima kasih, Bang. Tokan ni bang? Cerita lah. Okey. Sekarang ni apa ni welding? Okey, macam ni. Aku cakap aku buat contoh video. Okey. Macam ni buat video macam ni. Okey, hai. Saya kau dah sangat petang kepada semua orang pek dan juga bukan orang pek. So, tu tagline aku. Jangan tiku tagline aku. So, video dia hari ni. Kau nampak rail, trail tepi. So, dia nak pasang. Tapi, dia punya skru tercabut. So, nampak ni? Skru ni, dia patah. So, bila kita dah tegakkan dia macam tu, kita boleh welding lah. Untuk kekalkan dia macam asal. Sekiranya kita masuk skru dan juga kita pegang lock nut, jadi benda tu susah. Apa yang kita kena buat? Kita welding. Kita tapping skru, kita letak nut tu kat situ, kemudian kita welding. Tapi sekarang ni aku tak boleh nak masuk beria sebabnya benda tu bawah macam tu. Satu lagi bahaya benda ni sebenarnya sebab tepi fuel pump. Tepi fuel filter. Ha, ni fuel filter asal duduk dalam enjin, tapi Ochi dah pindah duduk kat bawah ni. Okay, so sekarang ni kita nak welding benda ni lah. Okay, so make sure ada video lah sebelum kereta ni terjual. Kereta ni dah jual tapi owner tak ambil lagi. Aduh. Tak boleh asyik naik. Malam kita ni welding dapat. Yang ni dia dah masuk dah. Cun-cun Cina. Bonnet pun dah siap. Merah. Sebab kita owner nak merahkan dia punya bonnet kalau mau hitam. Bonnet on the way. Okay, on the way. Lagi kita tengok dia punya. Okay, yang ni dah siap. Yang ni siap dah. Dah siap clear, dah siap pasang. Tunggu dia punya transparent je. Ni owner dia. Hijau takkan tak? Hidup pas. Hidup pas. Hei. Dia flower tu. Sekarang ni tengah buat ejar kata dekat rem TE. Rem ni saya 22. Oci ambil alih untuk pok atis. Owner yang datang lagi tampan tak mantap. Hidup pas! Rem ni rem berapa belah? Tak ada 20 lebih tu tipu ke? Yo, berapa belah rem ni? Rail 18 cak. Tadi tu bukannya saya yang sebetul-betulnya. Hijau tak kata. Offset 22. Jadi kalau tengok je ya. Awak dah install color. Sekejap lagi kita tunjuk yang finishing. Masuk clear hari ni ke cak? Cak, hari ni masuk clear. Masuk. Hari ni masuk clear. Sekejap lagi. Tunjuk. Asik. Lain pula color. Dalam gambar lain. Dekat luar gambar nampak pekat. Dalam kamera nampak ni. Nampak pudar.
pergi pegang cas je. Apa? Ambil barang. Pegang cas. Ha ni dah tu. Sekarang minyak dah naik tu. Tak cukup RM1 satu. Kali ke 14. Kena ni. Tengah mana ni? Okey. Ya. Celoh, celoh. Ni sikit dia. Ada sikit. Ini ni lah proses QC ngelah. Nak tengok mana kena tak kena. Dia dah belah melayar. Tolah aku tengok jemik ni Pak Haji tu. Lampu je. Saya sampai masuk ke dalam ni. Biasalah. Nak tegur tahu dah. Cuma nak tegur. Ni sikit deh. Celoh lah ke ni celoh? Ha ni. Ini beri lah. Ngam. Kita tengok lepas clear ni macam mana. Oh. Teddy lah. Oh no tu fine. Bila nak set-set aku ni? Hei kacau lah. Malam ni, malam ni. Malam ni kita set-set. Kita nak repair balik bonek yang Aki berlipat tu. Aki hashtag mak lipat.